Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel ini. Nah, dalam video hari ini saya akan unboxing speaker portable terbaru dari Hoco. Sekaligus nanti di akhir videonya akan di-pairs-in dengan Mifa A1. Boxnya sama seperti headset portable pada umumnya, terbuat dari plastik mica dan bisa langsung melihat isi dari Hoco BS31. Kalau kita lihat nih di bagian bawahnya, dia mampu bertahan selama 3 jam untuk menjawab panggilan dan mendengarkan musik dengan kapasitas baterai 500 mAh. Cuman sayang sekali sih, kok masih menggunakan Bluetooth versi 4.2 ya? Tapi untungnya, speaker ini sudah tahan dengan cipratan air dan juga sudah support slot micro SD. Kalau kita lihat di bagian belakang, terdapat spesifikasi dari Hoco BS31 ini. Oke, mending kita langsung saja unboxing ya. Di dalamnya kita dapat speaker, kabel USB, jack AUX 3,5 mm, silika gel, kartu garansi, dan buku petunjuk. First impressionku dengan Hoco BS31 ini, desainnya sangat ramah di genggaman. Tidak kaku dan tidak ada bagian body yang sudutnya tajam-tajam gitu. Secara fisik saya menyukainya sih. Bodinya ini terbuat dari polikarbonat dengan finishing matte. Jadi gak mudah banget nempel bekas sidik jari. Untuk pengaitnya saya rasa ini terbuat dari kulit sih. Untuk bagian depan, speakernya dilindungi dengan bahan seperti apa ya? Tapi kayaknya ini mirip kain yang kasar gitu, dan juga tersemat LED indikator. Di bagian sisinya, terdapat 4 tombol multifungsi. Ada tombol power, previous, next, dan play pause. Sedangkan di bagian belakangnya diberi tambahan karet sebagai dudukan. Mungkin biar gak gerak-gerak karena bassnya kali ya. Di bagian atasnya, kita bisa lihat ada microphone, port charger, slot memori eksternal, dan port jack. Untuk kualitas suara, ya kalian bisa dengar seperti ini. Menurutku suaranya cenderung bright banget. Kalau kita lihat gambar bagus, seperti hasilnya cerah gitu. Treble-nya jelas, suara vokalnya keluar gitu, kayak orang berteriak, "Aku bebas!" Ya emang beneran seperti itu. Oh ya, bass-nya juga sangat tebal, tapi gak sampai menutupi bagian yang cerah tadi ya. Sejak pertama kali mendengarkan musik pakai Hoco BS31 ini, saya langsung jatuh cinta. Karena yang buat saya kagum dengan speaker ini, dia sangat nyaman digenggam dan hasil suaranya cukup bagus. Namun yang sangat disayangkan ketika pakai kabel AUX, kok keluar suara ngeresek gitu ya? Mirip sama suara radio yang rusak gitu. Dan juga port bagian belakangnya tidak dilengkapi dengan penutup karet. Padahal kan ini bisa tahan dengan cipratan air.
Jadi harus hati-hati aja kali ya. Jika baru kena cipratan, sebaiknya pastiin lubang-lubang portnya kering. Lalu bagaimana nih kalau kita versusin dengan Mifa A1? Mifa A1 beberapa bulan yang lalu pernah saya juga review dan hasilnya cukup memuaskan. Terutama dari kapasitas baterainya yang tergolong besar, yaitu sekitar 1200 mAh. Dan mampu bertahan mendengarkan musik hingga kurang lebih 7 jaman. Sudah pasti Hoco BS31 ini kalah ya dari segi ketahanan. Sebagai perbandingan, seperti inilah kualitas suara dari kedua speaker Hoco BS31 versus Mifa A1. Kalau dengan kualitas suara, menurutku beda tipis sih, ya mirip-mirip. Tapi kalau disuruh untuk milih, saya lebih menyukai karakter suara dari Hoco sih, karena aku suka karakter musik cenderung bright gitu. Tapi bukan berarti Mifa A1 ini jelek ya. Cuman kalau menurut pendengaran saya, karakter Mifa A1 ini treble-nya agak kurang cerah gitu. Mungkin ini soal selera aja ya. Jadi harusnya gak terlalu jadi masalah sih. Tapi juga ada beberapa hal yang saya sukai dari Mifa A1. Yaitu di desainnya yang berdiri. Dan juga kaki suction cup-nya yang cukup kuat merekat di permukaan meja. Jadi gak mudah gerak-gerak sendiri. Oh iya, bagian belakangnya juga dilengkapi dengan penutup karet, jadi sangat aman dari cipratan air pada bagian portnya. Mengenai soal port bagian belakang, jika pakai kabel jack AUX, posisinya tidak merubah kenyamanan dari segi penampilan. Jadi terlihat sangat rapi aja, khususnya untuk Mifa A1. Berbeda dengan Hoco jika sedang pakai kabel AUX. Dia merubah posisi ketika ditaruh di meja. Jadi terlihat kayak kaku gitu. Mungkin itu saja video review hari ini. Bila kamu tertarik dengan Hoco BS31 ini, silakan aja langsung cek link pembeliannya di kolom deskripsi. Oh ya, hampir aja lupa nih. Mau ngasih tahu kalau harga Hoco BS31 ini dijual dengan harga sekitar 200 ribuan. Tapi setelah saya cek, mereka lagi ngadain diskon sekitar 40%-an. Kan lumayan tuh. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.